Banyak jomblo-jomblo galau sekarang sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. Iya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin miner ya teman-teman. Jadi aplikasi ini juga lagi hitsnya ya, lagi trending juga di kalangan yang mencari Bitcoin atau alat mata uang digital ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cek Bitcoin miner ini. Jadi di sini untuk login atau mendaftarkan akunnya, teman-teman bisa menggunakan Facebook maupun email Google. Jadi di sini saya akan mencoba mendaftar dengan Google. Nah, untuk kodenya teman-teman bisa melihat di Flashstore ya teman-teman, atau dari link deskripsi yang saya sediakan. Telah berhasil masuk di Bitcoin miner ini ya teman-teman. Jadi inilah bentuk tampilan awal dari aplikasi Bitcoin miner ini. Nah, di sini saya coba mengklik claim free Bitcoin. (0.00005) Bitcoin miner claim. Oke, jadi di sini per 200 BTC ya teman-teman, mengklaimnya juga per 2 menit ya teman-teman. Oke, jadi di sini coba kita lihat, saya klik earn more Bitcoin. Nah, di sini bermain spin ya teman-teman, saya coba. Wah, iklannya banyak juga nih. Oke, claim. Ini saya belum tahu kita bisa dapat berapa kali kesempatan. Oh, jadi kita bisa juga bermain roulette itu ya teman-teman, atau wheel per 2 menit juga ya teman-teman. Jadi di sini ada 0, ada 0.00001 ya teman-teman, bisa lihat sendirilah di sini. Dan yang paling gede di spin ini 0.01. Tapi biasanya kalau main beginian mah wheel ini roulette, dari pengalaman setiap aplikasi yang saya coba mainkan, kebanyakan nilai-nilai tertingginya itu susah untuk didapatkan ya teman-teman. Gak tahu settingan atau gimananya dari pihak aplikasi itu, tapi emang kebanyakan begitu. Tapi bukan berarti semua aplikasi ya, kebanyakan saya bilang. Nah, oke, jadi kita coba lihat yang lain. And Ethereum juga. Oke, aplikasi yang tadi ya, ini Litecoin. Oh, nggak ada. Oh, jadi saling promosi dia ya teman-teman. Oh, oke, jadi baru masuk aja udah diminta di rating ya teman-teman. Nah, kagak. Nah, di sini bagian atas kita lihat ya untuk redeemnya. Jadi alat untuk withdraw-nya ada 3 ya teman-teman. Bisa menggunakan Bitcoin, Paytm, PayPal. Jadi kalau Bitcoin batasannya 0.00000300 BTC. Kalau Paytm sama PayPal, oh berarti sama ya teman-teman. Current balance-nya itu, kalau minimum withdraw-nya 0.01 BTC ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi di bagian ini ya. Nah ini kode referral ya teman-teman. Jadi teman-teman bagikan saja di komentar YouTube, di Play Store, di sosmed, di mana saja, supaya orang-orang memakai referral teman-teman ya, supaya teman-teman mendapatkan juga imbalan dari
aplikasi ini. Kalau nggak salah terakhir saya update melihat harga 1 Bitcoin itu kalau dikalkulasikan dengan duit kita sudah sampai 140 juta ya teman-teman. Jadi ya semoga aja lah aplikasi ini membayar. Jadi saya jujur saja saya belum tahu apakah aplikasi ini membayar atau tidak karena saya baru mencoba aplikasi ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan withdraw atau telah mengerti banget tentang aplikasi ini, silakan ya untuk sharing-sharing, kita berbagi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang mengalami kendala di aplikasi ini, kita langsung saja klik feedback ini ya teman-teman. Nah, bisa kirim email ya ke CS atau pihak pengembangnya. Oke, cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya share di video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap stay tune ya. Bye bye.